Selamat pagi ya semuanya. Ini depan kita ada 406 tahun 98. Bedanya kalau tahun 98 itu ininya sudah kecil. Ininya sudah kecil si ABS-nya. Kalau 97 dia besar. Ya, itu salah satu bedanya. Terus intake-nya ini plastik. Kalau 97 yang awal itu dari aluminium. Ya, aluminium yang putih ya. Ya gitu ya. Oh, ini plastik. Salah satunya itu yang bedain ini tahun 98 dan ini sudah OBD2 bukan udah OBD2 jadi bisa dicolok pakai OBD2 scanner seperti itu ya. Ini abaikan pekerjaan, dia lagi ganti timing belt. Tapi kita abaikan, kita cerita 406 soalnya banyak yang minta ada apa aja di 406, apa kelemahannya 406 ya. Kita cerita aja dulu, ini mesinnya tipenya Eco 10 JP4 ya, Eco 10 JP4 dia sudah DOHC, double overhead camshaft, jadi di atas sudah ada 2 camshaft dan 16 valve, berarti per silindernya adalah 4 valve, 2 valve X, 2 valve in ya. Oke, ini HP-nya 138 HP-nya. Torsinya kemungkinan 200 ya, saya lupa lah, sama 138 untuk HP-nya. Karena dia belum pakai perangkat PPTI dan sebagainya. Terus cerita lagi, power steering-nya masih pakai hidrolik ya, seperti biasa. Cuman keuntungannya ini sudah pakai, apa sebutannya, variabel yang bisa ngatur, kalau RPM-nya tinggi, dia akan tekanannya mengecil ya, tapi secara mekanis. Kalau RPM rendah, dia tekanannya lebih besar. Kalau untuk saat dia parkir, dia akan lebih besar. Seperti itu ya, sudah diatur di sini. Walaupun bukan elektrik ya, masih. Tapi sudah ada pengaturannya di dalam secara mekanis. Alternator pakai besar ya, dia 120 ampere. Sudah besar, di bawahnya kompresor. Terus apa lagi ya, besinya dari blok. Terbalik, bloknya dari besi cor maksudnya. Jadi dia lebih tahan korosi ya. Lebih tahan korosi karena dia besi cor. Headnya tetap aluminium ya, terus apa lagi ya, yang pasti sudah ABS, tadi sudah dijelaskan sudah ada ABS-nya yang kita lihat di sini ya. Untuk keluhan di mesin, untuk mesin dia agak jarang ya keluhannya, agak jarang, saya nggak terlalu dapat keluhan yang berarti. Untuk ini ABS ya pernah lah rusak, tapi sebagian kecil dia bermasalah di ABS-nya, tapi sebagian kecil aja ya, berapa persennya. Terus mounting atas juga relatif lebih kuat. Di sini mungkin di panbel, di pulinya sering jebol, jadi baiknya puli itu kalau ganti timing belt diganti ya, biar nggak kejadian di jalan pulinya jebol. Puli timing belt yang di sini. Mana pulinya, Cep? Oh, di sini. Ya, karena dia ada karetnya, kalau supaya nggak jebol di jalan itu diganti. Sama tensionernya ya, sekalian dicek kalau ganti timing belt. Terus apa lagi, itu starter wajar ya, starter rusak ya wajar lah sama mobil. Untuk yang overheat ya suka, cuman agak jarang karena dia radiatornya besar. Span-nya ada 2, jadi kalau itu bekerja harusnya normal ya, radiator oke, pen oke, harusnya dia tidak masalah dengan temperatur. Kalau dia panas pasti salah satunya ada masalah, radiator mangpet bisa, pennya nggak muter satu bisa. Aki model gini, model din yang pala pendek ya, jangan yang besar nanti nyangkut di situ. Terus apalagi ya, untuk yang keluhannya agak jarang ya, AC ya, AC yang ini suka rusak di transistornya, di termostat yang di bawah dashboard, tapi bisa di servis. Lanjut ke yang lain ya. Untuk si relay-relay ini sih gede-gede ya, relay si pen dia besar. Jadi jarang banget, sikring ya, sikring pen itu besar, jadi jarang banget putus. Ya, terus shock breaker depan ya seperti ini ya, sederhana. Pakai perkeong sama shocknya. Di bawah ada arm. Nah, armnya itu yang sering rusak di pusingnya ya. Pusingnya wajar lah.
Nah, kelihatan ya, di situ ada arep. Ya, dan di situ ada businya depan belakang, yang belakang sering rusak. Kalau yang belakang modelnya multi-link, jiplingnya banyak. Ya. Jadi mungkin linknya suka rusak, sekali waktu ya harus diganti link-linknya ya, track link, link stabil, karetnya wajar, ini multi link. Akibatnya pengendalian ini lebih enak ya, di jalan tol itu lebih stabil, lebih enak, karena memang multi link beda seperti yang tipe lain, pakai torsi dan pakai yang rigid ya, satu lagi rigid. Ini yang D8 sebutannya ya. Itu ya untuk, dan pastinya remnya sudah ABS ya, sudah di spring kiri kanan ya, depan belakang kelihatan tuh sudah di spring, sudah aman. Nah, untuk yang dalamnya itu ya seperti ini ya, yang saya bilang nanti blower suka mati itu dari, ada di video saya sih, dari kontrol blower yang ini nih, itu bisa diservis ya kalau rusak, atau diganti relay biasa, tapi harus pakai termostat yang tambahan model Jepang ya kalau mau ganti. Tapi terlalu susah ya, untuk elektrik dia kuat, tapi paling masalah di ini nih, suka ngaco, yang bensinnya suka ngaco ya, kit bensin. Nah, itu suka ngaco dari situnya ya, ada IC yang harus diganti. Jam ini suka rusak nih, suka terbakar itu jam. Yang lainnya sih oke ya, tidak masalah untuk handle-handlenya ya, seperti itu ya untuk. Dan dia sudah ada airbag nih, airbag tahun 98 sudah airbag, kiri kanannya di sini ada airbag juga, tetap baru dua airbagnya untuk tahun 98 itu canggih ya. Terus di power window tahun D8 itu sudah apa, menganut ini ya, yang sana sudah one touch, yang sebelah kanan, yang kiri itu belum one touch, tetapi kalau ada benda yang ngalangin di sini, jari atau apa, dia akan turun lagi. Satu-satu keuntungannya ya, mobil sekarang kan nggak banyak yang tidak, maksud saya, jadi kalau jari kita masih nempel, ini dinaikin, dia akan turun lagi, tidak melukai jari. Untuk D8 ini joknya masih asli ya, seperti ini kayak review tapi hanya pengenalan aja. Terus yang belakang ya seperti ini, lega ya. Ini kalau kita nyetir di sana tuh, ini lega banget jauh ya, kalau kita nyetir, kecuali kalau kayak ini turun di belakangin ya, ini agak sedikit sempit tapi masih jauh. Ada kray, ada penyimpanan di situ, canggih ya, bagus. Ini bisa dilipat joknya, kalau mau dilipat tinggal lipat gitu, kalau ada bawa benda yang panjang dari bagasi bisa dilipat ya. Oke. Untuk apa lagi, bagasi kita buka ini, bagasi mencet dipencet seperti biasa tuh, luas ya, dan dia bisa di joknya bisa direbahin kalau bawa benda yang panjang, yang nggak muat bisa direbahin joknya. Oke, itu aja ya untuk reviewnya. Nah, ini kebetulan masih pakai pelek yang kaleng, karena yang aslinya tahun 98 yang standar, yang bukan lemang, itu peleknya kaleng. Ya, kalau yang lemang itu peleknya aluminium, dan dia tidak ada poklet. Tapi ya kayak gini, ini kan gak ada poklet. Tapi ditutup, kalau mau diganti koplem bisa, atau ganti pelek yang model sekarang juga bisa. Tapi kalau mau standarnya ini mau dipertahankan ya, menurut saya lebih oke. Oh ya, power steering yang D8 ya suka rusak di racknya itu di belakang, suka bocor plastiknya, tapi tidak sesering tipe lain, dia lebih tahan ya walaupun suka rusak ya, seperti itu ya. Nah, di sini ya mungkin itu dulu ya untuk pengenalan, mungkin karena kemarin ada yang coba dikenalin dong 406 yang sering rusak apa gitu ya. Nah, ya itu tadi sudah saya jelasin, kalau nanti masuk lubang misalkan, tambahan aja. Ini biasanya nih,
tombolnya harus dipencet ya kalau masuk lubang, karena dia akan cut off bahan bakar yang ke belakang. Jadi kalau masuk lubang jeruk gitu, dia mati mesinnya. Ya karena itu untuk safety, takutnya untuk tabrakan kan kalau mesin hidup terus bahaya. Bisa terbakar mobilnya nanti ya. Kalau bensinnya kemana-mana ntar. Oke, itu dulu ya untuk pengaruhan 406. Ya, untuk wiper sama, untuk wiper modelnya masih sama. Ya, fitur-fiturnya sama, antena masih di atas. Ini tidak bisa ngelipet, tetapi dia bisa elektrik ininya, pengaturan mirrornya, ya mirror. Ya itu dulu, terima kasih sudah nonton video ini, mudah-mudahan ini membantu kalau mau nyari 406D8 ya. Tambahan aja ya, kalau buat ngederek dari sini, jadi ini bisa dipasang dan dilepas, nanti ditutup. Ini untuk derek kalau emergensi, dan kalau untuk ngederek di belakang juga ada, bisa dibuka tutupnya dan dipasangin alat towing ini ya, buat derek. Nanti bisa dipakai. Itu aja tambahan. Nah ini ada cross member nih. Jadi cross member itu selain bushing yang tadi saya bilang, bushing arm, dia juga ada bushing cross member. Itu juga suka rusak ya, ya ngalamin rusak lah, tapi bisa dibubut, bisa kalau mau bikin. Biasanya kalau dia rusak agak bunyi ya, berak-berak-berak gitu, goyang karena dia maju mundur si cross membernya. Tapi bisa di, kalau mau dibubut ya bisa diganti bubutan, itu kan tidak bergerak, jadi tidak akan menyimpulkan apa-apa kalau kita bikin pakai polyester ya. Kamu ganti juga ada barangnya, ganti prestasi kan ya, itu salah satu kelemahan ya. Ya untuk rasa itu, rasa saya pernah dua kali punya soalnya. Aduh, untuk rasa itu handlingnya tuh enak ya, remnya enak karena dia sudah ABS dan pas gitu, pengeremannya tuh pas rasanya. Terus handling setirnya juga oke, tenaga karena 20cc jadi oke. Yang jadi masalah apa, bensinnya lumayan oke karena dia cc-nya besar. Jadi dengan HP yang 138 cukup kecil ya HP-nya, tapi ya makan bensinnya agak sedikit besar karena dia tidak ada PPTI untuk ngatur bukaan klep ya. Coba kalau ini udah PPTI, kemungkinan dengan cc yang sebesar ini akan lebih irit ya, seperti itu. Itu salah satu kelemahan di bensin ya, tetapi di handling itu keuntungannya top ya. Kita pernah pakai itu, tenaganya cukup lah, mantep. Untuk setir ini bisa diatur ya, setir, karena walaupun tahun 98 tapi dia sudah teleskopik. Teleskopik itu yang bisa ditarik ke apa, depan dan ke belakang, sama ke atas ke bawah sudah ya. Biasanya kan orang hanya ke atas ke bawah saja, kalau dia sudah teleskopik ya sudah oke untuk setir. Terus untuk ini ya standar ya, sudah bisa naik turun ya, bisa naik turun joknya kalau kurang turun bisa. Ada ini ya, kalau mundur belakang sih sama aja lah, semua mobil juga bisa seperti itu.